Sampai sejauh mana orang tua mengingatkan anak yang sudah cukup dewasa untuk taat pada syariat seperti sholat tepat waktu, safar, mahram, dan lain-lain. Secara pergaulan dan lingkungan di kampus yang pasti ikhtilat dengan teman-teman lawan jenis, Ustaz. Fattakullaha mastata'tum. Ya. Enggak ada batasan khusus setahuannya ya. Maksimal 10 kali atau 15 kali, ana enggak tahu adanya batasan khusus sampai mana. Yang jelas selagi orang tua bisa mengingatkan, maka itu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar enggak ada batasannya harus berapa kali, enggak ada. Karena itu ibadah. Ya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabar-sabarlah dalam memerintahkan mereka untuk sholat. Jadi memang selagi kita ada kesempatan, kita ingat, ya, ingatkan mereka untuk sholat, itu bagus-bagus aja. Ya. Apalagi ketika mereka berada di lingkungan yang fitnahnya lebih besar, maka peringatan itu tentu akan lebih perlu untuk diseringkan lagi, ya. Adapun secara umum kalau itu sifatnya agar tidak membosankan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan untuk memberikan mau'izah itu dengan diselang-seling, tidak bersifat terus-terusan tanpa jeda, enggak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhalluna bil mau'izati khasyyata as-sa'amati alaina." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sengaja menyelang-nyelingi mau'izahnya kepada kami. Nasihatnya, tausiahnya kepada kami itu dibuat berselang-seling. Misalnya hari ini dikasih, mungkin 2 hari lagi atau 3 hari lagi baru dikasih tahu lagi, biar kita nggak bosen. Padahal itu Nabi loh, Nabi yang sudah diberi oleh Allah akhlak dan budi pekerti yang luar biasa, ya, kata-kata yang indah yang mudah untuk difahami, beliau saja melakukan dengan tidak bertubi-tubi supaya yang dinasihati tidak bosen. Tapi kalau sampai mana, ya selagi masih dirasa perlu untuk dinasihati, dia masih dikhawatirkan mungkin kalau nggak diingatkan nanti sholatnya keteteran, ya silahkan jadi nasihati. Tapi kalau sudah kelihatan anak ini istiqomah, ya bisa dikurangi frekuensinya, ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali misalnya, tergantung kebutuhan ya. Jadi nggak ada, kita nggak bisa kasih batasan yang sifatnya kaku di sini. Beda anak, beda cara nasihatnya. Nah, kalau ngantuk masih dikasih kajian terus gimana, Ustaz? Nah, itu sebetulnya salah panitia apa jamaahnya, Ustaz? Kalau 1-2 yang ngantuk, Ustaz, yang lain masih aman, Ustaz. Jadi aman. Ya? Aman jamaah. Bismillah. Sampai jam 10 kita. Siap, lanjut. Ustaz. Lanjut ya, Ustaz. Nah, Ustaz sendiri yang nantang, kita paling pantang ditantang, Ustaz. Karena yang ini paling cuma 0, sekian persen, Ustaz. Masyaallah. Baik, gak jadi yang terakhir. Itulah, semuanya pada lihat jam semua baru saja. Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, kok selanjutnya yang terakhir? Gimana, Ustaz? Yang terakhir. Oh, yang terakhir. Mereka gembira ketika ngomong yang terakhir. Alhamdulillah. Gembira gak, Bapak-Bapak? Enggak, Ustaz. Ustaz blunder berarti tadi, Ustaz.